Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perkongsian kita daripada hadis masih lagi ya. Masih lagi hadis yang keberapa tu? 23. Bukan lagi 24 dah. 23. 24. Ya, 24. Hadis je. 24. Baik-baik, kita baca dulu hadis ni, kemudian nanti minta Puan Sabak tolong sambung lah. Insya-Allah. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-24 kitab Matan Al-Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala Ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuh fastahduni ahdikum Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم ini hadis yang agak panjang. Ini kita namakan hadis ini hadis qudsi ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan melalui firman Allah taala, maka Nabi riwayatkan semula, maka ia dinamakan sebagai hadis qudsi. Qudsi bermakna suci, bersih. Ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala direct. Baik, silakan Puan Sabak. Terjemahannya ya, Ustaz. Ya, silakan. Daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada yang diriwayatkan daripada Tuhannya Azza wa Jalla, bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku mengharamkannya dalam kalangan kamu, maka janganlah kamu zalim menzalimi." Wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat kecuali barang siapa yang dikurniakan petunjuk kepadanya, maka mintalah petunjuk itu dariku. Wahai hamba-hambaku, kamu semua kelaparan kecuali orang-orang yang aku berikan makanan, maka mintalah makan dariku, aku akan memberikan makanan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian dariku, aku akan mengurniakan pakaian kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua melakukan kesilapan malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa kesemuanya. Maka pintalah keampunan dariku, aku akan mengampuni kamu. Wahai hambaku,
Sesungguhnya kalian tidak mungkin dapat menimpakan kecelakaan kepadaku dan tidak juga dapat memberi manfaat. Wahai hamba-Ku, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang terkini daripada golongan manusia dan daripada golongan jin di antara kalian, semuanya bertakwa seperti orang yang paling takwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kerajaan-Ku sedikit pun juga. Wahai hamba-Ku, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang terkini daripada golongan manusia dan daripada golongan jin di antara kalian, semuanya jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaan-Ku sedikit pun juga. Wahai hamba-Ku, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang terkini daripada golongan manusia dan daripada golongan jin di antara kalian, semuanya berada di suatu tempat untuk meminta kepada-Ku dan Aku penuhi permintaan mereka semua, hal itu tidaklah akan mengurangi perbendaharaan-Ku sedikit pun juga, kecuali bagai sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya semua itu adalah perbuatan-Mu. Aku catat semuanya untuk-Mu, kemudian Ku balas ia. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, janganlah menyalahkan kecuali diri sendiri. Riwayat Muslim. Baik, teruskan dia punya tu uraian. Kepentingan hadis. Okay. Kepentingan hadis. Hadis ini merupakan hadis qudsi yang agung dan penuh keberkatan Rabbaniyah. Hadis ini merangkumi kaedah-kaedah penting dan unggul bagi usul-usul agama Islam, cabang-cabang dan adab-adabnya. An-Nawawi telah menyebut di dalam kitabnya Al-Azkar bahawa Abu Idris Al-Khawlani telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahawa jika Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini, beliau Abu Idris telah duduk melutut demi membesar dan memuliakannya. Rijal dalam isnad hadis ini semuanya ahli Damsyik. Kata Ahmad bin Hanbal, tiada hadis yang lebih mulia daripada hadis ini bagi ahli Syam. Istilah hadis, haramtu al-zulman, aku mengharamkan kezaliman. Zalim daripada segi bahasa ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ianya suatu perbuatan yang melampaui batas atau tindakan yang melibatkan manusia tanpa hak untuk berbuat sedemikian. Zalim adalah mustahil pada Allah. Makna haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, iaitu ianya tidak datang dariku, bahkan aku suci darinya dan tinggi darinya. Dalu, iaitu sesat, iaitu lalai, jauh daripada syariat sebelum diutuskan para rasul. Illa man hadaituhu, kecuali barang siapa yang dikurniakan petunjuk kepadanya, iaitu aku membimbingnya kepada apa yang dibawa oleh rasul itu, dan aku memberikan taufik kepadanya untuk menerima dan melaksanakan ajaran yang dibawa oleh rasul itu. Fastahduni, maka mintalah petunjuk itu dariku, iaitu mintalah dariku hidayah. Su'idin wahid, secara harfiah bererti suatu tempat, sedang su'id itu sendiri bermakna permukaan tanah atau bumi, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, fatayammamu su'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, yang suci. Surah An-Nisa ayat 43. Al-mihyaq, jarum, usiha lakum, aku perhitungkan untukmu, iaitu aku menetapkannya dengan ilmuku dan para malaikatku pencatat amalan. Uwafikum iyaha, dan kemudian aku berikan ganjarannya, iaitu aku mengurniakan ganjarannya di alam akhirat. Okey, baik, terima kasih puan sahabat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang panjang, macam mana yang kita sebutkan tadi, ia adalah hadis qudsi yang dinisbahkan kepada Allah ataupun yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita tengok sikit dekat sebelah tu, selepas yang dibacakan oleh puan sahabat tadi, dia menerangkan tentang ta'arif ataupun definisi hadis qudsi itu sendiri, ya. Yang mana hadis qudsi ini apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tu apa? Apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah azza wajalla. Kadang-kadang biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, dan kadang-kadang datang dalam bentuk wahyu. Wahyu ni kita maklumlah, ada kalau kita tengok dalam kitab Ulumul Quran,
ada sekitar 6 bentuk penurunan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam atau sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ataupun datang dalam bentuk ilham. Ilham ni kalau bahasa mudah kita ni apa ilham ni? Ilham. Ataupun mungkin disebut dengan buah fikiran, idea. Tapi dia bukan idea yang datang daripada Nabi secara maknanya sendirinya, tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang ia juga datang, hadis Qudsi ini, dalam bentuk mimpi. Nah, jadi mimpi kita dengan mimpi Nabi sudah pasti tak sama lah tuan-tuan. Kalau kita ni ada 3 bentuk mimpi. Ulama' menyatakan bahawa manusia ada 3 bentuk mimpi. Pertama, mimpi yang memang mainan syaitan semata-mata, yang syaitan datang main berlakon kat kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, mimpi yang datang kerana kita berfikir perkara tersebut sebelum kita tidur. Kadang-kadang kita mungkin kita sebelum kita tidur kita fikir tentang kita fikir tentang baju tak basuh lagi, kan, kain tak lipat lagi, kan. Dan ia terbawa-bawa dalam tidur kita. Itu juga mimpi, dan itu bukan mimpi yang benarlah. Dua yang atas tu bukan mimpi yang benar. Adapun mimpi yang benar, yang ketiganya adalah bahagian yang ketiga ataupun jenis yang ketiga mimpi yang benar. Disebutkan dalam bahasa Arab dengan ru'ya as-sadiqah ataupun ar-ru'ya as-sadiqah. Nampak dengan mimpi yang benar. Baik. Jadi kita nak tengok mimpi yang benar dengan mimpi yang tak benar ni macam mana. Kadang-kadang kita keliru. Ada orang yang dia kata, oh saya mimpi, kan, datang daripada gitu, macam-macam lah. Jadi dakwaan-dakwaan manusia pada hari ini macam-macam, kan. Dia kata dia dapat dalam mimpi lah, dia tak belajar lah, dia tidur sampai 40 hari baru bangun dah alim. Ini macam-macam berlaku tuan-tuan ya, di akhir zaman ni. Sampai ada yang pentaksub kepada beberapa orang, minta maaf saya sebut, orang-orang yang tuan-tuan guru dengan istilahnya. Dia kata tuan guru dia ni tak belajar pun, tapi dia tidur selama 40 hari, kemudian dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah ajarkan dia. Dia bangun daripada mimpi, dia bangun daripada tidur 40 hari tu jadi alim. Wow. Ini hebat tuan-tuan ya. Tak payah masuk Zoom ke, tak payah masuk kelas ke apa, terus jadi alim. Ini satu benda yang mengarut yang berlaku dalam masyarakat kita di akhir zaman pada hari ini. Jadi kalau nak tengok mimpi yang benar itu, ulama telah meletakkan beberapa ciri. Beberapa ciri. Saya sebutkan beberapa ciri lah, tapi ciri-ciri itu lebih kurang berulang. Yang pertama nak melihat bahawa mimpi itu benar. Pertama sekali, dia punya skrip tu jelas. Saya sebut dengan bahasa mudah lah. Skrip tu jelas. Maknanya jalan cerita tu jelas. Dia bukan jalan cerita yang bercampur-campur. Contoh, kalau dia mimpi, dia pergi ataupun dia mimpi contohnya dia contoh dia mimpi dia beli kereta contohlah, kan. Jadi jalan cerita nak sampai beli kereta tu jelas. Dia keluar daripada rumah dia, kemudian dia dia naik kenderaan dia pergi ke showroom, kan. Lepas tu dia jumpa dengan salesman, kemudian dia buat deal, bincang sampai jadi beli kereta. Itu antara contoh mimpi yang benar. Dia punya skrip tu jelas dan tidak bercampur-campur. Contoh tengah-tengah perjalanan tiba-tiba buaya datang serang dia, ataupun tiba-tiba datang kena tumbuk ke. Ini yang skrip campur-campur ni, tengah-tengah naik kereta tu tiba-tiba nak pergi ke showroom beli kereta, tiba-tiba mak dia datang rumah, dia patah balik. Kita tengok ada kat rumah. Sekejap-sekejap nenek dia yang dah mati duduk balik. Macam-macam. Itu dia punya skrip yang bercampur-campur tu, kata ulama, itu adalah mainan syaitan sebenarnya. Yang keduanya, ciri mimpi yang benar, dia punya dialog dalam tu jelas dan dia tak lupa dialog. Dia tak lupa dialog. Contoh dia jumpa CA Fulan bin Fulan. Dia dialog dengan CA tu dengan dialog yang jelas dan dia ingat dialog tu. Dia ingat dialog tu. A tu kata apa? Fulan bin Fulan tu kata apa kat dia? Dan dia jawab balik. Kan, kemudian dia orang tu balas balik, kan? Bila dia bangun daripada tidur, dia ingat apa satu persatu dialog yang telah dia ungkapkan ataupun yang dia dengar daripada orang yang dia berbicara dalam mimpi dia. Itu antara contoh ciri mimpi yang benar. Yang ketiganya, antara contoh ciri mimpi yang benar ialah dia punya pandangan dalam mimpi tu tak kabur, dia tak kelabu. Dia nampak jelas sejelas-jelasnya, terang benderang. Ini antara contoh mimpi yang benar.
Dan ini berlaku pada kebanyakan sahabat Nabi SAW dan diriwayatkan mimpi-mimpi mereka. Seperti mana contoh mimpi seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i. Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana kematian Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Auf bin Malik dia bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia nampak dengan sejelas-jelasnya, dia ingat dengan seingat-ingatnya dan skripnya tidak bercampur-campur. Dia kata dia bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Auf bin Malik, dia jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf dalam mimpinya. Ketika itu Abdul Rahman bin Auf berada di taman-taman syurga. Taman-taman syurga. Walaupun kita faham bahawa syurga yang ada dalam mimpi itu tidaklah sama dengan syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kepada kita nanti. Sebab syurga yang Allah Taala ganjarkan kepada kita nanti itu memang tak ada siapa pun nampak di dunia ni. Kan itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Benda yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga dan juga tidak pernah terbayang oleh akal fikiran kita. Tapi dia kata dia nampak satu pemandangan kehijauan yang sangat luas. Kemudian dia nampak kambing-kambing yang sangat banyak. Selepas tu dia nampak satu binaan yang mana binaan itu kubahnya berwarna hijau. Diperbuat daripada kulit. Timbul daripada kubah tersebut seorang sahabat yang kita namakan tadi Abdul Rahman bin Auf. Maka ditanyakan kepada Abdul Rahman bin Auf, "Wahai Abdul Rahman, apa yang engkau lakukan?" Dia kata, "Ini milik siapa? Apa yang saya lihat ni, ini milik siapa?" Maka kata Abdul Rahman bin Auf, "Ini adalah milik aku. Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kami kerana kami Allah telah kurniakan kepada kami kerana Al-Quran." Maknanya disebabkan Al-Quran yang menjadi rakan mereka, yang menjadi teman mereka ketika hidup di dunia, maka inilah balasan Allah untuk kami. Kan? Jadi nak bagi tahu poinnya ialah mimpi itu mimpi yang benar, yang memang diingati, dia punya dialog. Selepas tu kata Abdul Rahman bin Auf kepada Auf bin Malik, "Wahai Auf bin Malik, kalau kau nak tahu, kau tengok tempat aku ni dah hebat dah. Engkau pergi ke jalan yang seterusnya, engkau akan dapati satu tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga dan juga tidak pernah terbayang oleh pikiran kita." Maka tanya Auf bin Malik kepada Abdul Rahman, "Itu milik siapa pula?" Kata Abdul Rahman bin Auf, "Itu adalah milik Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kerana dia meninggalkan dunia birrahataini wassadri." Kerana dia meninggalkan dunia ataupun dia zuhud terhadap dunia dengan kedua telapak tangannya dan juga hatinya. Maknanya dia buang dunia ni sebenar-benar pembuangan lah. Maknanya dia tak ambil endah tentang dunia. Menyebabkan Allah SWT kurniakan kepada Abu Darda. Baik tuan-tuan. Apa yang kita nak bagi tahu ialah selepas bangun daripada tidur, Auf bin Malik menceritakan hal ini kepada para sahabat yang lain. Dan dia mengingati dialog itu, jalan ceritanya jelas, suasana yang dia nampak itu adalah suasana yang jelas yang tidak kabur. Itu yang disebutkan oleh para ulama ataupun sebagian ulama, itu antara ciri-ciri mimpi yang benar dan tidak menjadi masalah untuk kita menceritakan mimpi yang indah, mimpi yang benar itu kepada orang lain ketika mana kita bangun daripada tidur. Adapun mimpi yang gangguan syaitan ataupun yang selain daripada mimpi yang benar, itu tidak wajar untuk kita ceritakan kepada orang ramai dan itu dilarang oleh ataupun itu telah melarang oleh Nabi kita SAW untuk kita ceritakan kepada orang. Baik, saya nak beritahu tentang apa? Tentang wahyu yang kadang-kadang datang dalam bentuk mimpi dan kita sebagai orang biasa tak boleh dakwa benda tu. Kan? Yang hari ni ramai orang dakwa, aku dapat ni daripada mimpi. Ini semua karut-marut tuan-tuan. Bahkan lebih pelik lagi, dia bertentangan dengan syariat kita, bertentangan dengan agama kita. Maka kita kena hati-hati dan kita kena tengok balik. Sebab tu timbul ajaran kat Malaysia ni. Kat Malaysia ni ada ajaran, apa ajarannya? Mimpi terakhir. Perjalanan mimpi terakhir. PMT nama dia. PMTA ke PMT? Perjalanan mimpi terakhir yang diketuai oleh seorang perempuan yang menceritakan tentang mimpi-mimpinya. Dan saya pun join dia punya channel Telegram tuan-tuan. Tuan-tuan yang kata saya ikut ajaran tu pula. Tapi nak beritahu, saya nak tahu apa cerita dia. Dan dia selalu buat video-video dan alhamdulillah pihak berkuasa negeri telah pun mengambil tindakan kepada dia, tangkap dia dan minta dia bertaubat dan sebagainya lah. Walaupun selepas tu dia ulang balik perangai yang sama.
Tapi benda tu dah settle pada sudut pihak yang berkuasa. Ala kulihal, nak beritahu bahawa kita jangan percaya sangat pada mimpi. Dan kalau kita mimpi sekalipun, benda-benda yang mungkin kadang-kadang nak menggembirakan kita sekejap je, kan, dia tak semestinya berlaku kadang-kadang tu. Dia hanya untuk gembira. Bangun-bangun tu senyum. Eh, senyum lain macam ni. Cuba mimpi seronok semalam kan. Tapi tak apalah, kita simpan seorang-seorang kita pun tak apa. Nak cerita pun tak apa. Tapi kalau mimpi itu mimpi yang negatif, itu makruh untuk kita ceritakan. Tak boleh kita ceritakan kerana ia boleh mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW pun larang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan kepada apa yang disebutkan tadi tentang definisi hadis qudsi ialah ia datang dalam bentuk wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mufawwidan ataupun mufawwadan ilaihi ta'bir bi ayyi ibaratin sya'a min anwa'il kalam. Bila Nabi dapat benda tu dan Nabi terima, kemudian Nabi sampaikan dalam bentuk apa pun tak apa. Maknanya Nabi sampaikan dalam bahasa Nabi, bukan dalam bahasa Al-Quran. Kita faham bahasa Al-Quran bentuknya macam mana, rimanya macam mana, cara bacanya macam mana. Tapi hadis ini Nabi sampaikan dalam bentuk sebutan sebagai seorang manusia yang bercakap dan juga berkata-kata. Wala yakhtalifu al-hadithu al-qudsi 'anil hadith an-nabawi illa fi isnad ar-rasul lahu 'an rabbih azza wa jalla. Dan tidak ada khilafnya, tidak ada perbezaan pun antara hadis qudsi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lain, kecuali bezanya pada dia punya sanad. Sanad tu Nabi dapat daripada Allah ataupun Nabi dapat maklum itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu-satu-satu dan Nabi sampaikan kepada kita. Wala yakhtalifu al-hadithul qudsi, walidhalika yudafu ila Allah azza wa jalla wa huwa al-aghlab, dan itulah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad yudafu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu al-mukhbir bihi an rabbih. Dan kadang-kadang kita sebut dengan hadis qudsi, kadang-kadang kita sebut hadis Nabi SAW, itu tak ada masalah. Contoh hadis qudsi, kita kata ia datang daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita kata ia datang daripada Nabi kita Muhammad SAW, itu pun tak ada masalah. Kerana kedua-dua hadis qudsi ataupun hadis Nabi itu, memang Nabi lah tukang ceritanya ataupun penceritanya ataupun penyampainya kepada umatnya. Wa min ta'rifil hadithul qudsi tatabayyan al-ikhtilafat al-muta'adidah bayna wa bayna al-Quran al-Karim. Dan daripada definisi hadis qudsi, maka jelaslah kepada kita perbezaan yang ketara antara Quran dan juga hadis qudsi. Antaranya, ada pada poin tuan-tuan ya. Fal Quranul Karim mu'jizun bilaf mu'jazun mu'jizun bilafzihi wa makna. Wal hadithul qudsi laysa bi mu'jizin. Al-Quranul Karim adalah Al-Quran tu sendiri, dia mu'jizat dari sudut lafaz dan juga makna. Adapun hadis qudsi, dia tidak mu'jizat ya. Dia hanya kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti Al-Quran. Wal Quranul Karim tasahhu bihi shalah, bainama al hadithul qudsi la tasahhu bihi shalah bal tubtil. Al-Quranul Karim sah dibacakan dalam solat, manakala hadis qudsi tak sah dibacakan dalam solat. Tuan-tuan jangan ambil pula hadis qudsi ni, ya ibadi, wahai hamba-ku, kan, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Jangan baca pula. Lagi pelik makmum. Mai ini ayat Quran mana ni? Kerana dia bukan boleh pun dibaca dalam, tidak boleh dibacakan dalam solat kita. Kemudian Al-Quran, orang yang memungkiri Al-Quran, orang yang memungkiri Al-Quran dikira sebagai kafir. Adapun orang yang memungkiri hadis qudsi, dia dianggap sebagai fasik sahaja. Dia dianggap sebagai berdosa. Yang memungkiri Al-Quran kafir, yang memungkiri hadis qudsi dianggap sebagai fasik. Al-Quranul Karim lafzu wa ma'nahu min indillah. Al-Quranul Karim lafaz dan juga maknanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diubah. Wal hadisul qudsi lafzuhu min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu wahyun min indillah azza wa jalla. Adapun hadis qudsi lafaznya daripada kalam Rasulullah, daripada ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya adalah wahyu daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dapat hadis qudsi itu daripada Allah, kemudian Nabi lafazkan kepada kita dalam bentuk ungkapan sebagai seorang manusia. Al-Quranul Karim la tajuzu riwayatuhu bil ma'na. Adapun Al-Quranul Karim tidak sah, tidak boleh diriwayatkan ataupun disampaikan dengan makna semata-mata, dengan sudut tafsir semata-mata tak boleh. Al-Quran tak boleh. Contoh, kita dah tahu tafsir ayat tu, lalu kita baca tafsir dia saja, tak baca dia punya ayat ataupun dia punya teks tu, itu tidak dibenarkan. Itu Al-Quran ya. Bikhilafil hadis al-qudsi fatajuzu riwayatuhu bil ma'na. Adapun hadis qudsi boleh
kita riwayatkan dan kita sampaikan dengan makna ataupun mafhum. Al-Quranul Karim la yamassuhu illa al-mutahharun. Quranul Karim tak boleh disentuh kecuali bagi orang-orang yang suci bersih daripada hadas kecil dan juga hadas hadas besar. Ini pandangan jumhur ulama. Wal hadithul qudsi la yashtaritu ataupun la yushtaratu fi masih taharah. Adapun hadis qudsi tak apa, orang yang tak ada taharah pun, tak bersih daripada hadas kecil dan hadas besar pun tidak ada masalah untuk memegangnya. La yajuzu lil junubi an yaqra'a al-Quran aw an yahmilahu. Adapun orang adapun al-Quran tidak dibenarkan bagi orang yang berjunub untuk memegangnya ataupun membawanya. Wa yajuzu lahu an yahmil al-hadits al-kursi aw an yaqra'ahu. Adapun orang yang ataupun bagi hadis kursi boleh bagi mereka yang berjunub untuk membacanya ataupun memegangnya ataupun membawanya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ajru 'ashri hasanatin. Wal hadithul qudsi la ajra ala mujarradi qira'atihi. Adapun membaca al-Quran satu huruf dapat pahala 10 lipat kali ganda satu huruf. Manakala hadis qudsi dengan hanya sekadar membaca tidak akan memberikan pahala, tetapi kena amalkan dulu barulah dapat pahala. Baik, yang terakhir, al-Quranul Karim la yasihu bai'uhu fi riwayat inda Ahmad. Adapun al-Quranul Karim pada pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ataupun salah satu daripada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak dibenarkan benda itu dijual. Au yakrahu bai'ahu bai'ahu 'inda Syafi'iyah, ataupun makruh menjualnya di sisi beberapa ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Bi khilafil hadithil qudsi la yumna' bai'ahu wa la yukrah ittifaqan. Adapun hadis qudsi maka tidak dilarang untuk menjualnya dan juga tidak makruh secara kesepakatan para ulama. Jadi Quran tu sendiri, mushaf tu, sebab tu kalau kita pergi di Saudi, Quran tu diberikan secara percuma je sebab Saudi mereka bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun kita dekat Malaysia ni, kita jual lah terbitan tu, terbitan ni kan. Cuma sebahagian ulama daripada mazhab Syafi'i saja yang memakruhkannya. Wal ahadithul qudusiyah tusamma al-ilahiyah akthar min mi'ati hadithin uqad jamaha ba'dul a'imah minhum Ali ibn Bilban fi kitab al-musamma al-maqasid sunniyah fil ahadith al-ilahiyah jama'a fiha fihi mi'atu hadithin. Hadis Qudsi dinamakan juga dengan hadis al-ilahiyah, hadis ketuhanan ya. Sekitar ada 100 lebih hadis Qudsi ini telah dikumpulkan oleh kebanyakan ulama ataupun sebahagian ulama, di antaranya ialah Ali bin Bilban dalam kitabnya yang bernama al-maqasid sunniyah fil ahadith al-ilahiyah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat sedikit perbezaan antara hadis qudsi dan juga hadis biasa daripada pelajaran hadis yang ke-24 ni. Baik, lalu disebutkan tadi ataupun dibacakan tadi oleh puan sahabat tentang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman ke atas dirinya, bermakna tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kezaliman kepada sesiapa pun. Allah Taala tidak pernah melakukan kezaliman kepada sesiapa pun. Baik, silakan puan sahabat untuk teruskan. Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Lafaz hadis ini terang-terangan menyatakan bahawa Allah sendiri mengharamkan sifat zalim itu atas dirinya sendiri terhadap hamba-hambanya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Pengharaman ini juga jelas di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Dan aku sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambaku. Surah Qaf ayat 29. Dan firman-Nya, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Surah Yunus ayat 44. Firman-Nya lagi, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim walaupun sebesar zarah. Surah An-Nisa ayat 40. Okay. Larangan perbuatan zalim untuk hambanya. Allah juga mengharamkan hambanya berlaku zalim dan melarang saling menzalimi di antara mereka. Maka siapapun tidak boleh menzalimi orang lain. Kezaliman ini pada dasarnya terbahagi menjadi dua, iaitu pertama, zalim atas diri sendiri. Kezaliman yang paling besar ialah mensyirikkan Allah sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Justru syirik itu menjadikan makhluk itu setaraf dengan pencipta, Khaliq, lalu menyembahnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala suci daripada sebarang sekutu yang syirik.
Selepas kezaliman mempersekutukan Allah, ialah kezaliman melakukan maksiat, dosa-dosa kecil dan besar, kerana pada kedua-duanya terdapat kezaliman atas diri yang merupakan punca kepada azab dan kemusnahan di dunia dan di akhirat. Kedua, kezaliman seorang insan kepada insan yang lain. Pengharamannya berulang-ulang kali di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Inna dhulma dhulumatu yaumil qiyamah." Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflit." Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman terhadap orang yang melakukan kezaliman sehingga apabila Allah menghukumnya maka dia sama sekali tidak akan melepaskannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid. Alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab itu, azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Surah Hud ayat 102. Tidak diragui lagi bahawa menegakkan keadilan di dalam berurusan dengan manusia dan pengharaman kezaliman dalam kalangan mereka adalah daripada maksud-maksud dan objektif terpenting agama Islam. Ini adalah disebabkan keadilan itu adalah asas bagi menguatkan sesuatu hukuman dan ketamadunan. Sebagaimana kezaliman itu pula merupakan sebab kemusnahan umat dan tamadun dan hapusnya kebahagiaan di dalam kehidupan. Sebagaimana ianya merupakan sebab bagi memperolehi kemurkaan Allah di dalam alam akhirat. Okey, baik. Boleh tak ulang balik tadi hadis innallaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Bacakan makna dia dekat zulum ataupun kezaliman. Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman terhadap orang yang melakukan kezaliman sehingga apabila Allah menghukumnya maka dia sama sekali tidak akan melepaskannya. Tidak akan melepaskannya. Ya. Okey, syukran puan. Percaya. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada apa yang dibacakan tadi, Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Mana Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Tak pernah. Buktinya apa? Buktinya hari inilah. Hari ini kita dapat segala nikmat. Orang macam mana syirik dengan Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala bagi lagi. Allah Ta'ala bagi. Itu tanda Allah Ta'ala tidak menzalimi. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran yang dibacakan tadi, وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِدِ. Aku tidak menzalimi hamba. إِنَّ la يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. Allah Ta'ala sama sekali tidak menzalimi manusia walaupun sedikit. Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah. Allah Ta'ala tidak menzalimi walaupun sebesar biji dharrah. Tak pernah zalim. Yang zalim siapa dia? Kamu yang zalim. Sebab tu Nabi Adam AS bila diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi, apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Maknanya dengan kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS itu, dia menyatakan bahawa itu adalah kezaliman dirinya sendiri dan juga isterinya Hawa. Baik, itu yang pertama yang kita dapat daripada apa yang disebutkan tadi. Yang keduanya, Allah Ta'ala, kezaliman itu terbahagi kepada dua. Pertama, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Zalim kepada diri sendiri antara yang disebutkan tadi yang paling besar ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan kezaliman melakukan maksiat kepada Allah, itu juga dikira sebagai zalim kepada diri sendiri. Yang keduanya zalim kepada orang lain, zalim kepada orang lain juga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim pada diri sendiri tak boleh, zalim kepada orang lain pun tak dibenarkan. Lalu dibacakan hadis yang saya kongsikan tadi ataupun yang dibaca yang dikongsikan oleh puan sahabat tadi yang saya minta ulang tadi tu, sebab saya nak dapatkan makna yang tepat tentang lam yuflithu tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menangguhkan kepada orang yang zalim itu sehingga apabila kalau Allah Ta'ala nak balas balik, Allah Ta'ala tidak akan melepaskannya. Tuhan akan bagi secukup-cukupnya. Na'udzubillah tuan-tuan.
Baik, sebab Allah Ta'ala kata apa? Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadidun. Dan demikianlah siksaan Tuhan kamu apabila dia telah menyeksa penduduk kampung itu dalam keadaan mereka itu zalim. Sesungguhnya siksaan Allah Ta'ala itu alimun shadidun, sangat pedih, sangat dahsyat. Baik, dan juga kezaliman itu dia kata, yang terakhirnya dia kata kezaliman itu dia akan meruntuhkan ketamadunan. Sebut tentang tamadun ni benda yang besar tuan-tuan ya, kerana pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi serta rasul-rasul sebelumnya adalah untuk membina tamadun agar manusia itu tunduk semula kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan pengutusan para nabi dan juga rasul itu adalah untuk membina tamadun manusia yang tunduk dan patuh kepada penciptanya. Lalu apabila manusia yang beranggapan bahawa ada tamadun itu, tamadun ini, sedangkan mereka tidak tunduk kepada Allah, maka mereka sebenarnya telah meruntuhkan tamadun mereka sendiri, ataupun mereka tidak mengisi kemajuan sistem yang mereka ada itu dengan orang kata apa, ta'abud, ketundukan, perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya menjadi kosong. Sebab itu kalau kita kata kita nak membina tamadun, maka kita kena isi tamadun kita itu dengan ubudiyah ataupun dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah ada maknanya. Kalau kita tengok dunia yang moden pada hari ini ataupun negara-negara yang maju pada hari ini, kalau diberanggapan dia maju tapi tidak diisi dengan Islam, lalu mereka ini sebenarnya telah menzalimi diri mereka dengan kesyirikan kepada Allah. Zalim. Bila zalim maknanya bertamadun tak? Tidak bertamadun. Dia kata dia hebat, dia maju, lalu dia melakukan maksiat kepada Allah. Dia zalim tak? Zalim. Bila zalim tidak bertamadun. Jadi itulah yang dimaksudkan, yang kita faham daripada agama kita ni. Sebab itu maju macam mana pun kita ni, moden macam mana pun kita ni, konon-konon kita anggap kita bertamadun, kalau tidak diisi dengan ubudiyah, tunduk patuh kepada perintah Allah secara total, maka sebenarnya kita tidak bertamadun pada hakikatnya. Baik, seterusnya puan sahabat, kita habiskan sikit lagi. Okay. Hanya mengharap kepada Allah, makhluk kesemuanya bergantung kepada Allah bagi memperolehi kebaikan dan menolak kemudaratan di dalam dunia dan akhirat. Mereka amat memerlukan hidayah Allah dan rezekinya di dalam dunia, dan mereka amat memerlukan rahmat Allah dan keampunannya di dalam akhirat. Seorang Muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan menzahirkan hajat dan pengharapannya dan tampak pengabadiannya yang sebenar-benar kepada Allah Tuhan sekalian alam di dalam salah satu keadaan ini. Dengan selalu memohon kepada Allah kerana Allah amat suka apabila manusia itu melahirkan permintaan dan hajat mereka kepadanya, dan di mana mereka memohon semua kebaikan mereka, sama ada agama atau dunia. Tidak kira makanan, minuman atau pakaian, sebagaimana mereka memohon hidayah dan keampunan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau meriwayatkan, لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى syasi'ana lihi idhan qatam. Hendaklah seorang kamu meminta kesemua hajatnya daripada Tuhannya sehinggakan tali kasutnya sekiranya sudah terputus. Sentiasa memohon hidayah dengan mentaati Allah sepenuhnya, yang demikian itu terhasil dengan menjauhi segala larangan dan melakukan segala suruhannya. Dah cukup. Baik tuan-tuan, al-iftiqaru ila Allah. Oh, tak apa. Al-iftiqaru ila Allah, terima kasih. Pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita simpulkan ialah kita sebagai makhluk, kita benar-benar mengharap kepada Allah. Benda ni kita banyak bahaskan ataupun dah sebut banyak kali sebelum-sebelum ini, betapa kita sebagai manusia benar-benar mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap inci kehidupan kita. Sebab tu dibawakan hadis, sehinggakan seseorang itu, kata Nabi, kalau tali kasutnya terputus pun, itu benda simple ya, tapi dia kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun selepas tu dia berusahalah cari tali kasut baru ataupun disambungkan balik dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu betapa kita ni sebenarnya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi tahu tuan-tuan, contohlah kita naik kereta yang sangat mewah, contoh hari ni orang pakai kereta apa? Tak kiralah kereta yang mewah ni, saya nak sebut apa? Lamborghini ke, kereta apa yang lambang kuda tu apa? Ferrari ke, kereta yang bila nak start enjin tu dia keluar apa lambang dia apa nama tu?
saya pun tak tahulah. Puk. Apa? Ha, lupa hari ni sebut, mesti saya tak dengar. Dia ada keluar lambang kat tu kan. Ha. Apa kereta tu kan? Ha, saya tak tahulah. Tak ingatlah, tak ingat. Bukan tak tahu, tak ingat. Mewah macam mana pun, kita duduk atas jalan raya, akhirnya kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa kita? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ha, Maha Suci Tuhan yang telah mengurniakan kepada kami ini, kenderaan ni, cara pemanduan kami, ilmu, akal fikiran yang dapat kita fokus ketika mana kita memandu, ha, ke apa nama, kemampuan tangan kita untuk membelok ke kanan ke kiri, kemampuan kaki kita untuk apa, tukar daripada pedal minyak kepada pedal brake, kemampuan tangan kita untuk menukar gear dan sebagainya, kemampuan akal fikiran kita untuk cepat-cepat berfikir sebelum belok ke kanan kena letak signal dulu ataupun masukkan signal. Itu semua sakhara lana hadha, Tuhan telah kurniakan kepada kita. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang mana sebelum ini kita tak ada kemampuan itu. Ha, tengok, ha, tidak ada kemampuan tu. Jangan kata kereta kita hebat lalu kita boleh buat apa yang kita suka tanpa kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu taala. Kita kena kembali kepada Allah. Kan naik kereta hebat macam mana pun, tapi kalau enjin nak terbakar juga, tuan-tuan. Ha, contoh dalam YouTube banyak orang kata naik kereta mewah, tengah duk rem apa, duk tekan minyak tu, brum brum brum, tengok-tengok enjin terbakar. Siapa yang takdirkan? Walhal keretanya kereta mewah, keretanya ratusan ribu, bahkan mungkin 1 juta, 2 juta kan, RM lah. Ha, bukan dolar Singapura lah kan. Lagi tinggilah. Saya nak bagi tahu, kata walaupun begitu hebatnya, mewahnya, tetapi akhirnya kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di atas udara, naik jet peribadi, macam mana pun kita kata akhirnya udara, angin, awan, apa juga yang ada di atas itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Kembali kepada Allah, pengharapan kita penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkanlah apa yang dikatakan dengan budaya sihatlah apa semua, tapi kalau Allah Ta'ala kata ajal kau sampai sini, sinilah kita. Ha? Sebab itu kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta supaya kalau kita hidup dengan sihat, minta kalau kita dipanjangkan usia dalam keadaan akal fikiran kita waras. Kan? Maknanya kita kena sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara poin yang terakhir yang dapat kita kongsikan daripada hadis yang ke-24 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Moga-moga apa yang kita kongsikan ini dapat manfaat. Terima kasih secara khusus kepada Puan Sabak dan juga Encik Razim, kerana memberikan peluang kepada kita untuk sama-sama dan juga sudi untuk membaca bahan dengan kita. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kebaikan dunia akhirat. Okey, tuan-tuan. Ada apa-apa ke yang nak dibincangkan? Ada apa-apa ke? Orang dah komat tu? Tak ada, eh? Okey. Puan Reni, ada apa-apa kalimat terakhir? Tak ada lah. Tak ada apa-apa. Kan sihat pasal fasa kedua yang COVID ni dah mula kembali. Oh. Dan kat sempurna ada denggi lagi. Allahu Akbar. Jadi future lah. Okay. Kita berhati-hati kan, saya bilang sebab Ustaz kata ni semua tak ada Allah. Betul. Ya, betul. Hebatan kita pun mengawasi ke, menjaga ke, tapi kalau Allah izin, Allah kata begitu, begitulah. Hmm. Jadi kita kena yakin dengan reda. Puji lah. Okay, terima kasih Puan Reni. Tadi Ustaz, saya rasa sekarang ni betul-betul teruji lah saya punya tawakal. Apa? Contoh realitinya? Anak, eh? Realitinya masa lah. Betul. Tengok lah Puan Encik Razif, tuan-tuan. Ya, cabaran paling utama lah. Ya, Encik Razif menanti anak selama belasan tahun, ya. Akhirnya dikurniakan terus kembar. Lalu itulah perasaan, ya, maknanya dengan masa tu rasa sangat padat. Tak apalah, itu semua ujian Allah Ta'ala pada kita. Masing-masing kita diuji oleh Allah dan dikurniakan nikmat sebenarnya, ya. Moga-moga. Ini bersyukurlah, dapat dua tu syukur tau. Allahu Akbar. InsyaAllah, kita doakan kebaikan untuk semua, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Okay, tuan-tuan. Saya ada buat rekaman juga. Nanti saya akan upload dalam channel. Tuan-tuan boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Oh, Umi. Tak perasan Umi je. Umi je makan. Oh, ada je. Tak perasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sama-sama Puan Aisyah. Masya Allah. Tabarakallah.